Ketua DPRD untuk menemui kita adalah justru DPRD yang menolak reklamasi. Kita sangat sayang kepada Bapak Budi Arte. Kita sangat sayang kepada Bapak Adi Ardana, sebab mereka menanggung risiko politik karena berani membela kita, berani untuk menolak reklamasi Teluk Benua. Kita sayang kepada anak Agung Kompiang. Kita sayang kepada Bapak Krisna Budi. Tetapi mereka yang dihadapkan kepada kita hari ini, kalau mereka bisa menugaskan Bapak Adi Ardana dan Bapak Igusti Budi Arte untuk tidak ikut kunjungan kerja atau lambat hadir di kunjungan kerja, kenapa posisi itu tidak dibalik? Kenapa tidak Adi Wiryatama yang ke sini? Lalu dia berangkat jam 6 sore nanti untuk menyusul. Atau kenapa tidak wakil ketua DPRD yang hadir di sini? Kenapa yang ditugaskan adalah DPRD kita yang nolak reklamasi? Kita hargai yang menolak reklamasi Teluk Benua. Tetapi kawan-kawan, kita akan terus tuntut mereka, ketua DPRD Bali yang dari 3 tahun lalu tidak pernah bersikap atas reklamasi Teluk Benua. Kalau tidak kawan-kawan, kalau tidak, mari kita bersama-sama cabut mandat mereka. Baik kawan-kawan, jaga semangat kita. Kita harus ikut terus pimpinan kita di Pasubayan. Hari ini mereka bertekad untuk hadir di sini. Ada lagi sebelumnya perwakilan Desa Adat Tanjung Benua, ada juga perwakilan Desa Adat Jimbaran, ada sekretaris atau penyarikan Desa Adat Sesetan. Semua hadir di sini kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, jaga semangat kita, jaga perlawanan kita. Hari ini pun kita dihadiri juga oleh kawan-kawan For Bali Jakarta yang khusus datang hari ini. Koordinator For Bali Jakarta yang mengawal kasus ini di Jakarta juga hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah bentuk solidaritas yang melintas dan meluas. Oleh karena itu kawan-kawan, tetap semangat, tetap berjuang. Tolak reklamasi Teluk Benua. Tolak reklamasi Teluk Benua. Batalkan Perpres 51/2014. Bangun Bali. Terima kasih, selamat sore.